Bengkel komunikasi sih. Ya, kita saksikan sudah mulai percobaan yang dilakukan pemain dari Gesama Weki. Fighter yang kawan sudah dilakukan. Lebar ke sisi kiri. Ali. Buang saja nomor punggung 23. Luke. Orang ke dalam sudah dilakukan. Ali. Main dari Gesama Weki. Kedepan dia. Kapten di sana yang dituju. Ambil risiko juga nomor punggung 2. Center back dari Ayam Jago FC. Ali lembaran ke dalam. Sudah dilakukan. Ali belakang dia nomor punggung 17. Main dari Gesama Weki ke depan. Masih dapat di blok. Masih rebutan bola nomor punggung 9. Main dari Ayam Jago. Masih kata gua pemain. Bar Amri di sana. Bar ke kanan. Kembali nomor punggung 9. 1-2 yang sangat cantik. Ali. Kembali serangan balik yang dilakukan pemain dari Gesama Weki. Melebar ke sisi kanan. Umpan yang kurang akurat yang dilakukan pemain dari Gesama Weki. Nomor punggung 34. Irfan. Ali nomor punggung 2. Ilham. Berpan dia. Asih. Serangan gawang yang dilakukan saudara Nuandar. Jaga gawang dari Ayam Jago ke depan dia nomor 9. Si dapat di Ali. Main dari Gesama Weki ke depan dia. Lanjut Ali nomor 8 berbang. Percobaan yang dilakukan nomor 7 pemain dari Ayam Jago saudara Arya. Ali Ram ke depan dia. Main dari Gesama Weki ke belakang. Berbahaya. Karena kita langsung dilakukan. Ram ke depan dia. Siapa di heading pemain dari Ayam Jago kembali nomor 30. Ke depan dia. Nomor 8. Belakang dia, nomor 30. Edwin. Pan. Arif. 1-2. Makaran yang dilakukan nomor punggung 91 pemain dari Gesama Weki. Sam. Ke depan dia, Erwin. Apa digagalkan nomor punggung 23. Bali. Serangan balik. Main dari Gesama Weki. Berbar ke kiri. Siapa di blok? Raya. Ali, nomor 9. Serangan balik. Lebar ke kanan nomor 7. Masih. Yang baik dua pemain dari Gesama Weki. Kontrol yang kurang akurat yang dilakukan saudara Ram. Ali, Arya ke depan dia. Masih dapat di bisa oleh penjaga gawang kembali nomor 30. Amri. Erwin. Ke depan. Bahaya. Masih dapat diselamatkan nomor 9. Ke depan. Nomor punggung 91. Sam. Masih melewati satu pemain. Bahaya. Percobaan yang dilakukan Irfan. Kembali ke lapangan, nomor 12. Akbar ke depan dia. Asih Irfan berdaya. Percobaan demi percobaan yang dilakukan pemain dari Gesama Weki ini. Masih amping di kanan kawan pemain dari Ayam Jago. Balik kanan kawan. Hilang Erwin.
Edwin, maksud kami? Dilanggar saja. Jadi tenangan bebas. Oke. Arya. Saya lakukan. Mali, Ram, ke depan dia. Sam yang dituju, masih Sam. Menangkat bola. Belakang dia. Sama dengan pemain, kembali melebar ke sisi kanan. Buang saja nomor punggung 2. Ilham. Ram, ke depan. Dengan kurang sempurna yang dilakukan nomor punggung 34, saudara Irfan. Ilham. Masih Ilham mencari teman ke depan dia. Tidak ada teman yang dituju di depan. Ali. Nanti satu pemain, pemain dari kesi. Irfan. Rosing. Berbahaya. Masih pemain-pemain dari Kesama Beki mencoba memberikan satu suntikan manis. Ali dapat ditangkap oleh penjaga gawang kembali. Ram. Lebar ke sisi kanan. Sam. Tiga pemain dari Kesama Beki. Mampu juga. Ali dengan gawang dilakukan. Abri yang setuju. Kontrol yang kurang baik. Irfan. Ali terbunuh Ilham. Ilham ke depan dia. Berbahaya. Percobaan yang dilakukan saudara Ilham ini. Hantu penyerangan. Air dari Ayam Jago. Berbahaya dia. Berbahaya. Headingan yang dilakukan saudara Dewa. Masih kurang sempurna. Ali berbar ke sisi kiri. Anur masih memainkan bola di daerah pertahanan. Main dari Kesama Beki masih. Ram dibayang-bayang dua pemain kembali. Kembali ke belakang dia. Luken Ram ke depan. Irfan berbahaya. Tendangan yang masih lemah yang dilakukan oleh Bung 34, kembali nomor 12. Masih ada Ram. Masih, depan dia. Dengan sudut. Lakukan. M. Nur. Kedepan dia. Antara dari Ayam Jago. Kembali. Dan kembali. Tendangan pojok. Sudah dilakukan berbahaya. Masih melemah saja. Luken. Siapa ditangkap penjaga gawang? Saudara Nandar. Kedepan dia. Tidak ada teman di sana. Ali. Ram. Lebar ke sisi kanan. Ada Amri di sana. Masih Amri. Pemain dari Ayam Jago. Belakang dia Edwin. Masih. Kandas lagi. Kembali. Bembo. Masih dipayang-payang Amri di sana. Pemain Ayam Jago. Masih. Perebutan bola. Pelanggaran yang dilakukan saudara. Kembali ya. Akbar. Ke depan. Dewa yang dituju, masih Dewa. Kontrol yang kurang akurat. Ram. Dan sudah dilakukan. Abdul yang dituju, masih Abdul. Alat ketat oleh nomor 12 saudara Akbar. Masih lemah.
Ali, Abdul, Luka. Ali Edwin di sana. Amrin, nomor punggung 4. Di heading saja. Nomor punggung 23, saudara Luka. Main dari Kesawa Reki, Luka. Berbahaya! Hedingan yang sempurna yang dilakukan saudara Arif. Buatkan hasil atau mencatatkan namanya di papan skor. Berubah skor 1-0. Balik ke belakang dia, Luken. Sam, ke depan. Irfan yang dituju, kandas lagi. Balik Luken. Depan, Luken. Masih Luken, 1-2. Melebar ke sisi kanan. Berbahaya. Kembali, nomor 7 dari El Jago ke depan saja. Masih dapat di kontrol oleh Ram. Masih Ram. Ali Akbar. Ila masuk kami. Edwin. Belakang dia Amrin. Masih Amrin mencari teman Edwin. Masih Edwin, ke depan. Umpan yang kurang sempurna yang dilakukan Edwin. Main dari Ayam Jago. Terjadi tendangan gawang. Ram, sudah dilakukan. Luken, ke depan dia. Masih Luken, melewati satu pemain. Luken, gol! Gol yang sangat cantik sekali. Dari Luken. Tidak disangka-sangka oleh sang penjaga gawang dari Ayam Jago, saudara Nandar. Bola masuk begitu saja. Ali, Luken, aku mencatatkan namanya di papan skor. Rubah skor menjadi satu sama. Bukan jalur tadi. Bukan jalur yang mele. Ali, hakim garis di ruang kiri, hakim garis Naga Jibuta. Kembali ke lapangan. Sam, masih Sam melewati satu pemain. Ke depan. Kembali ke lapangan, Akbar, Pan, ganas lagi. Bola. Mau juga ambil resiko Ram ini. Ali Dewa yang dituju, masih Dewa. Dalam, Ali Sam. Masih Sam. Ram. Masih Ram. Dijaga ketat oleh pemain yang jago. Ali, aduh, depan dia, Sam, kandas lagi, Ram, Asih, Luken, Asih dikejar oleh Luken, depan Sam, depan Sam, Asih, main dari
Saleki. Coba bangun serangan. At setor kiri. Ali. Rang. Depan ini ya. Masih dapat diheading oleh Amrin. Bang. Lagi dan lagi. Rang. Ali lemparan ke dalam. Kembali. Jadi lemparan ke dalam yang dilakukan 12 Akbar kembali Luken depan dia Sam depan Luken masih berupaya ada dorongan dari center back saudara Ilham main bertahan dari Ayam Jago FC. Skor sementara diunggulkan Kesamaleki 2-1. Rally di sini Imen mengetawa. Ali Akbar masih menguasai bola. Akbar kandas lagi. Bang Amrin coba ke depan dia. Ada Luken. Luken. Jadi Hezbal yang dilakukan oleh Luken. Dan bebas yang dilakukan. Lakukan Ali dan bola di sisi kiri kawan dari Ricky. Ayo
Surabaya. Babak pertama sudah luar biasa. Kita kembali ke lapangan. Oh, jen. Bola-bola. Cek 1-3. Ya, kita kembali ke lapangan bidang olahraga. Masih. Dari PPK Samawiki tadi. Mau serangan kandas lagi rupanya terjadi lemparan ke dalam untuk PPK Samawiki. Ram mengambil alih. Lemparan ke dalam Ram sudah dilakukan ke depan. Berbahaya. Dingin di sana. Balik cara dari penjagaan dimiliki M. Cagur Cisnara Mandar. Terjadi lemparan penjagaan sudah dilakukan ke depan. Kembali. Masih PPK Samawiki nomor punggung 23 saudara Luke Sau. Tadi saudara dan nomor punggung 4 saudara Amrin kandas lagi rupanya. Ram otak-atik lagi bola. Ram kandas lagi rupanya. Kembali nomor punggung 26 dari Ayam Jago tadi. Ke depan saja masih PPK Samawiki. Ke depan terobosan berbahaya. Gaya salto tadi saudara-saudara. Terjadi jatuh bangun tadi. Kembali Ayam Jago membawa serangan lewat sektor kanan. Masih Ayam Jago nomor punggung 4 saudara Amrin. Otak-atik lagi bola. Amrin mencari kawan ke depan kerjasama dengan nomor punggung 7 saudara Arya. Masih Arya mencari kawan. Arya lompat saja di sektor kiri nomor punggung 30 saudara Edwin. Kandas lagi rupanya. Dihadang begitu saja nomor punggung 15 dari saudara Abdul. Terjadi lemparan ke dalam untuk Ayam Jago nomor punggung 12 saudara Akbar. Crossing ke depan Akbar. Lalu pelang tadi terjadi lemparan ke dalam dan dilakukan ke depan berbahaya. Masih PPK sama Wiki kandas lagi rupanya. Kali berbahaya dibiarkan begitu saja. Kembali percobaan lemparan ke dalam untuk PPK sama Wiki. Nara mengambil alih. Pan berbahaya. Masih Ayam Jago di sana nomor punggung 12 disambar begitu saja. Tinggal lagi nomor punggung 9 sana dan nomor punggung 8 yang dituju. Depan saja kembali nomor punggung 12 saudara Akbar. Kandas lagi Akbar. Masih Akbar ke belakang saja. Ke depan nomor punggung 9 yang dituju. Masih saudara Dewa. Dewa dua pemain yang menghadang Dewa tadi saudara-saudara. Masih Ayam Jago. Terjadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk PPK Samawiki. Inilah saudara Ragi yang berasal dari desa Ragi. Semoga suku terlemparan ke dalam ini. Dan dilakukan Ram ke depan berbahaya. Masih PPK shooting langsung tadi. Nomor 27 saudara M. Nur. Pemain cukup lincah juga yang dimiliki PPK Samawiki. Masih Ayam Jago nomor punggung 12 ke depan kerjasama dengan nomor punggung 7 saudara Arya. Bal nomor punggung 4 sana ada Amrin. Masih Amrin satu pemain dilewatin ke depan Amrin. Masih perebutan bola. PPK Samawiki membangun serangan lewat sektor kiri. Berbahaya M. Nur. Masih M. Nur otak-atik lagi bola. M. Nur satu pemain dilewatin berbahaya. Shooting langsung tadi saudara-saudara. Nomor punggung 34 saudara Irfan tadi saudara-saudara. Ai juga yang mencatatkan namanya di papan skor tadi dengan headingan yang akurat menjebolkan gawang Ayam Jago tadi. Bali Ayam Jago kandas lagi rupanya ke depan berbahaya. Masih Irfan tidak bisa diselamatkan tadi. Terjadi tendangan pojok untuk PPK Samawiki. Di sana ada M. Nur mengambil alih sebagai tendangan pojok di sana. Dan dilakukan M. Nur berbahaya. Bali Emur, masih Emur, nomor punggung 7 saudara Arya, ke depan di sana ada nomor punggung 4, masih Amrin, kandas lagi rupanya. Wasit, pergantian pemain dari PPK Samawiki, wasit kami Ayam Jago. Ya kita kembali ke tempat, sabar langsung tadi.
Terjadi pergantian pemain dari ayam jago nomor punggung 12 saudara Akbar. Ditarik keluar masuk saudara Ak. Nomor punggung 11. Terjadi Amrin. Lemparan ke dalam sudah lakukan ke depan. Berbahaya. Dibuang begitu saja penjaga gawang dimiliki PPK Aksamalki saudara Nas. Jadi untuk PPK Aksamalki dan dilakukan ke depan berbahaya dengan tadi saudara Irfan. Kembali terangan gawang untuk ayam jago. Arnandar sudah lakukan ke depan. Masih headingan tadi nomor punggung 9 saudara Dewa. Ke depan saja. Bali headingan Amri nomor punggung 11 saudara Ahmad. Masih Ahmad. Ke depan saja. Bali Ahmad. Masih di sana ada Amri nomor punggung 4. Bisa Amr begitu saja saudara Ram. Lakukan ram ke depan berbahaya. Irfan tadi saudara-saudara. Lentingan yang cukup tinggi tadi juga Irfan. Bali Amrin di sana. Sayang sekali Amrin. Terjadi lemparan ke dalam untuk ayam jago. Terjadi kesalahan tadi. Bali lemparan ke dalam untuk PPK Samaleki. Emnur. Langsung saja. Edian tadi Irfan. Terlalu buru-buru tadi Irfan. Bali terangan gawang untuk ayam jago. Sudah dilakukan Amrin yang dituju. Terpan saja ke anda selagi rupanya. Masih Emnur. Pelan saja. Irfan tadi. Sana ada Ram. Handal yang dimiliki PPK sama Weki. Terjadi lemparan ke dalam untuk PPK sama Weki. Ram sudah lakukan ke depan berbahaya. Masih. Nomor punggung 7 di sana. Kembali Dewa. Ke depan nomor punggung 8 berbahaya. Terjadi tendangan gawang untuk PPK Aksamalki. Ram sudah dilakukan. Nomor punggung 34. Maksud kami 23. Selalu tadi. Ke depan saja. Dewa. Masih Dewa. Ke depan saja. Bisa ambar begitu saja sudah Ram. Irfan. Terjadi pelanggaran tadi Irfan. Menghasilkan tendangan bebas untuk ayam jago. Dewa. Berbahaya. Nomor punggung 8 tadi saudara Arif. Bola, bola, bola. Bola, bola. Lemparan ke dalam untuk ayam jago. Sudah lakukan. Ke depan berbahaya. Hampir-hampir saja dari para penonton. Ini cukup mengancam juga bagi penjaga yang dimiliki PPK Aksamalki. Mampukah ayam jago ini mengejar ketinggalan untuk menyamakan kedudukan? Lakukan. Berbahaya. Ayam jago. Amrin. Masih Amrin. Ganda selagi upaya. Terjadi hesbal tadi Irfan. Tendangan bebas. Ayam jago sudah lakukan. Amin. Sayang sekali tadi Arya. Maksud kami Arif tadi. Terjadi tendangan gawang untuk berkak sama Eki. Nomor 17. Sadi tadi. Terlalu memanjang tadi Sadi. Bali Amrin. Cari kawan di sana terobosan ke depan. Anda selagi tadi Dewa. Irfan. Masih sana ada Emnur. Kembali nomor punggung 30 saudara Edwin. Ke depan. Nomor punggung 26. Bali Arya.
dan Alang dan lakukan pelan saja nomor punggung 11 aman. Dan ada Amrin yang dituju. Terobosan ke depan. Berbahaya. Bali PPK sama Weki. Berbahaya. Ayang sekali tadi dihadang begitu saja saudara Irfan. Jatuh bangun tadi saudara. Ke depan. Kandas lagi tadi Arif. Jadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Ofisial dari PPK agar memberikan medis ringan. Masuk. Dilakukan ke depan. Hedingan tadi. Edwin. Bali PPK sama Weki. Asing. Dalam Lucas Long. Berbusa pelas. Dari tangan pojok sudah dilakukan. Irfan berbahaya. Amber begitu saja kembali PPK sama lagi di sana saudara-saudara. Oh tak hati lagi bola dua pemain yang madang. Bali ayam jago. Wasit. Pergantian pemain dari ayam jago. Masuk kami PPK sama lagi. Saudara Sam ditarik keluar masuk saudara Anhar. Satu lagi wasit dari ayam jago nomor Arif nomor 8 keluar Deva. Masuk kami Beka. Arif Minato. Saudara Arif ditarik keluar masuk saudara Beka. Oh bakai. Dilakukan ke depan. Bali dengan Amrin. Depan berbahaya nomor 2 di sana. Ilham tadi. Lemparan ke dalam. Ram. Sudah lakukan ke depan. Bali Amrin. Dan dilakukan Edwin nomor punggung 30. Depan berbahaya terlalu memanjang tadi Edwin. Dan dilakukan Ram. Di sana ada Lucas Low. Bali PPK sama Weki. Dilakukan Bali. Robosan ke depan. Dewa. Terjadi hespal. Dilakukan nomor punggung 15. Abdul. Dan dilakukan Amrin yang dituju. Bali tendangan pojok. Dan dilakukan dengan shooting langsung dari saudara-saudara. Masih bisa dibendung oleh penjaga gawang dimiliki PPK sama Weki. Saudara Nas dari saudara-saudara. Bali nomor punggung 10 disabar di sana. Depan berbahaya. Kandas lagi rupanya. Masih dibuang begitu saja saudara Ram tadi. Terjadi lemparan ke dalam untuk ayam jago nomor punggung 2 saudara Ilham. Dilakukan pelan saja Edwin. Depan Edwin. Dan gaul sudah dilakukan hedingan tadi. Belakang saja. Masih PPK sama Weki. Sana ada Ram. Depan saja Ram. Sana ada Edwin.
Laut memanjang dari Bali terangkan gaul untuk layam jatuh. Dan dilakukan ke depan. Perangkan sudah lakukan kembali dengan tadi Irfan. Lamparan penjaga gawang disamber begitu saja. Masih Irfan. Anda selagi rupanya. Nomor 11 ke depan Emnur. Mana ada Amrin? Bali nomor 7. Shooting langsung saudara-saudara. Edwin ke depan. Anda selagi rupanya. Edwin ke depan. Shooting langsung tadi. Itulah penjaga gawang terbaik yang dimiliki PPK Samaweki. Penjaga gawang senior juga yang dimiliki PPK Samaweki ini yang berasal dari Desa Ragi. Rangka sudah lakukan ram ke depan sana ada Irfan yang dituju hedingan Irfan. Kembali lemparan ke dalam untuk ayam jago. Dan dilakukan ke depan nomor punggung 7 saudara Arya. Lebar saja di sektor kanan Amrin. Kandas lagi Amrin. Dan lakukan Arya yang dituju. Ke depan berbahaya. Terjadi terangan pojok untuk ayam jago. Amrin di sana. Dan dilakukan. Bali sana ada Edwin. Melobar saja. Amrin. Crossing berbahaya. Terjadi terangan pojok untuk ayam jago. Ya mampu ayam jago remajar ketinggalan untuk menyamakan kedudukan. Mari kita saksikan secara bersama di menit-menit terakhir di saudara. Dan dilakukan Amri. Ayam jago. Serangan balik lagi untuk PPK Samaweki. Irfan. Terlalu buru-buru tadi Irfan. Bali terangan gawang. Dan dilakukan penjaga gawang ke depan. Hedingan tadi. Terjadi pelanggaran tadi. Pemain dimiliki ayam jago. Serangan gawang bebas maksud kami. Dilakukan ke depan ram Irfan. Sambar begitu saja. Masih Arya pelan saja nomor 10. Saru au masih belum lanjut sampai ngomong jodit diri menyambung lalu mbak. Ya kita kembali ke lapangan di Telaraga. Itulah dinamika lapangan. Bali sabar begitu saja nomor punggung 7 kembali tinggal di sana kembali nomor punggung 10. Berbahaya duel di sana. Lala Lucas Low jatuh bangun Lucas Low tapi belum bangun. Ya itulah Lucas Slow yang sangat slow ini saudara-saudara. Pemain di Bermal dari Malaysia melakukan Irfan dengan tadi Edwin. Kali nomor punggung 10 Salada Baka. Lepas saja nomor punggung 7 Arya dengan tadi berbahaya ram. Masih Amrin Irfan ke depan. Edwin. Bola meninggalkan lapangan menghasilkan terangan gawang untuk ayam jago. Ya. Serangan yang dilakukan ayam jago di sana-sana. Bertubi-tubi di sana.
Dua lagi berbahaya. Emnur. Tepat. Wah, Arya. Masih nomor 11 Sabara Ahmad. Bali Ivan. Depan masih PPK Samaleki. Emnur. Emnur. Anda lagi nomor 2 ke depan. Ahmad. Berbahaya. Nomor 10 Baka. Masih Arya. Shooting langsung tadi saudara. Lupaan yang berbunyi menandakan babak kedua telah usai dengan skor 2-1 saudara-saudara.